Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Ya, di video kali ini kita akan kembali membahas perkembangan rencana pembangunan jalan tol yang ada di Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membahas ya tol-tol yang sudah dibangun, ya sudah operasi, dan yang akan dibangun di Provinsi Jawa Barat. Ya, kalau teman-teman ingat ya, saya sudah pernah bahas ya perencanaan pembangunan tol Bosuciba ya, Bogor Sukabumi Cianjur. Di mana tolnya? Yang di sini ya, teman-teman. Ini kan tol Bocimi, kemudian nantinya memang ada perencanaan untuk mengarah ke Padalarang ya, teman-teman. Dan itu saya mengambil referensi dari RT RW ya, Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat, tapi untuk tahun 2009 sampai dengan 2029. Dan ternyata ada yang terbaru dari RT RW dari Provinsi Jawa Barat ini, yaitu RT RW ya tahun 2022 sampai dengan 2042. Seperti apa petanya ya, rancangan tata wilayahnya, kita saksikan peta berikut ini ya, teman-teman. Nah, ini dia ya. Ini adalah peta ya, rancangan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat ya tahun 2022 sampai dengan 2042. Teman-teman juga bisa akses di internet ya. Nah, yang merah-merah ini adalah perencanaan ataupun jaringan jalan tol yang sudah ada ataupun yang akan dibangun. Nah, kita akan bahas ya. Tol-tol mana aja sih ya yang nantinya akan dibangun ataupun yang sudah existing sampai hari ini? Kita simak sama-sama ya. Kita balik lagi ke peta yang sebelumnya. Ini dia. Oke, sebelumnya saya sudah pernah bahas ya rencana 18.000 km jalan tol yang akan dibangun di Indonesia, dan untuk 6.000-an km ada di Pulau Jawa. Nah, kita lihat nih ya, apakah sudah ada perencanaan ya yang sebelumnya kita sudah pernah bahas ya, 6.000 km itu di RT RW Provinsi Jawa Barat ini. Nah, kita coba lihat dulu ya. Langsung aja kita lihat ya rencana pembangunan jalan tol ataupun tol yang sudah ada sampai hari ini dari sisi barat dulu ya di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini teman-teman mungkin sudah mengikuti channel ini adalah jaringan jalan tol di sekitar Jabodetabek yang nantinya akan terbentuk. Nah, ini adalah garis atau batas wilayah Jawa Barat ya, teman-teman, yang putih-putih ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ke arah timurnya ya, di sini ada tol Jor 2 ya, tol Jor 2 Cibitung Cilincing. Kemudian ada ruas tol lain ya, yaitu tol Becakayu ya, kemudian ada tol Jor 2 lainnya Cimanggis Cibitung ya. Ini masuk dalam wilayah Jawa Barat. Nah, di sini yang saya mau kita saksikan gitu ya, kita bahas adalah perencanaan di luar ruas tol yang sudah pernah saya bahas kebanyakan di channel ini, yaitu rencana ruas tol Pasar Jumat Parung ya, di sini nih ya yang warna merah ini. Dan ini sudah pernah saya singgung ya di pembahasan 6.000 km jalan tol di Pulau Jawa. Dan ternyata memang di RT RW ya, di RT RW Provinsi Jawa Barat sudah ada. Kita lihat ya peta yang RT RW tadi ya, teman-teman. Nah, ini dia ya. Di sini letaknya ya. Posisi letaknya memang ada di sini ya, teman-teman. Ini dia ya. Rencana pembangunan Pasar Jumat Parung ya. Di sini ya, teman-teman. Kita balik lagi ke peta yang sebelumnya. Kalau benar ini dibangun ya, rasanya memang akan terkoneksi dengan ruas tol Jor 1 di sini. Dan rasanya juga terkoneksi ya, akan ada junction di ruas tol Jor 2, yaitu sekitar ruas tol Serpong Cinere. Kalau diperhatikan dari garisnya, seharusnya terkoneksi dengan simpang susun Pamulang. Nah, ini akan terus mengarah ke ruas tol Jor 3 Bogor Serpong Via Parung yang udah kita bahas di video sebelumnya ya, di simpang susun atau pintu tol Pondok Udik. Nah, seperti itu tuh ya. Ternyata memang sudah ada perencanaannya. Jadi sudah ada masuk gitu ya dalam rencana tata ruang wilayah Jawa Barat. Jadi perencanaan 6.000 km jalan tol yang akan dibangun di Pulau Jawa yang kemarin sempat kita bahas di channel ini, sebenarnya memang akan dieksekusi ya dari pemerintah daerah terkait ya, teman-teman. Nah, kita coba lihat ruas tol lainnya ya, teman-teman. Ya, kalau Jor 2, Jor 3 kita sudah bahas ya. Teman-teman yang belum menyaksikan bisa cek videonya di video-video sebelumnya. Ini adalah Jor 2 ya, mungkin teman-teman yang udah menyaksikan udah bosen ya. Jor 2, kemudian tol Desari di sini ya. Tol Desari sampai dengan Sawangan sampai hari ini, dan akan dilanjutkan sampai dengan Salabenda. Nah, di sini ya, dari Salabenda ya sampai dengan Dramaga sampai dengan Caringin ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan sampai dengan Cianjur ya, via tol Caringin Cianjur, atau teman-teman mungkin udah melihat berita-berita di media online itu ada akan dibangun pembangunan tol puncak ya, yaitu dari Caringin sebetulnya sampai dengan Cianjur. Nah, trasenya juga udah saya bahas di channel ini ya, teman-teman bisa saksikan videonya
di channel ini. Nah, itu sudah ada perencanaannya. Kita lihat lagi ya peta yang di RTRW yang tadi ya, teman-teman. Posisinya ada di mana ya? Ini dari ini ya tadi ya, teman-teman, dari Tol Desari ya di sini ya. Masuk wilayah Depok ya, kemudian akan mengarah dari Salabenda di sini ya. Ini akan terkoneksi dengan Tol Jor 3, ini Jor 3 Bogor Serpong Via Parung ya. Sampai dengan Dramaga, sampai dengan Caringin, kemudian dilanjutkan terus ya sampai dengan Cianjur ya. Jadi dari Caringin nanti akan punya dua akses ya, yaitu tol Bocimi ataupun dengan tol Caringin Cianjur ini ya. Jadi memang ada nih ya, kita coba bahas dulu dari sisi barat dulu ya, teman-teman. Oke, kita balik lagi ya ke peta yang tadi. Oke, kalau di sini kan lebih kelihatan gitu ya, karena sudah saya sesuaikan dengan peta RTRW yang tadi ya, teman-teman. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang dari arah Jakarta Selatan yang selama ini sudah sangat tergantung dengan ruas tol Jagorawi pastinya ya, untuk mengakses Bogor ya, Jakarta Bogor maksudnya ya, sekitarnya, nantinya akan ada akses baru ya untuk mengakses antara Jakarta dengan Bogor ya. Yang sampai hari ini ya, kita harapkan tol Jor 2 bisa tersambung penuh. Jadinya tol Jor 1 juga sudah seharusnya bisa terpecah kepadatannya ya, tol Jor 1 di sini ya, teman-teman. Tol Jor 1 Simatupang ya, teman-teman, kalau dari arah Jagorawi itu kalau mau ke Jakarta pasti macet di sekitar Taman Mini ya, Taman Mini. Nah, sekarang kalau misalkan tol Jor 2 sudah tersambung, yaitu yang sisi sebelah sini, teman-teman yang dari arah Jakarta, Tangerang, Bogor bisa terpecah dengan tol Jor 2 ini. Tol Desari juga digadang-gadang akan menjadi Jagorawi 2 ya, bahasanya Jagorawi 2. Karena memang sejajar, teman-teman, kalau diperhatikan dari peta ya. Ini adalah tol Jagorawi, ini adalah tol Desari ya, tol Desari dari Cilandak ya. Kalau Jagorawi sebetulnya titik awalnya di Cawang ya, teman-teman. Tapi kalau Desari ini dari Cilandak ya, sejajar begitu ya. Ya, seperti itu dari sini ya, Desari. Nah, dari Salabenda nanti kalau misalkan sudah tersambung dengan Bor, bisa mengarah ke timur ya, ke Sentul Selatan, bergabung juga ke Jagorawi. Jadi sebenarnya sih ujung-ujungnya ketemunya di Jagorawi juga ya. Tapi dengan adanya ruas tol yang ini nih ya, Salabenda, Dramaga, Caringin ya, akan benar-benar mempunyai akses baru ya dari Jakarta menuju Puncak. Tersambung dengan tol Puncak ini ya, dari Caringin sampai dengan Cianjur. Ini saya sudah bahas ya, teman-teman bisa langsung cek aja, saya udah nggak bahas lagi transitnya. Ya, kita hanya melihat gambaran besar dari jaringan jalan tol yang akan terbentuk di sekitaran Provinsi Jawa Barat ini. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kita berikutnya akan membahas dua rosin ini ya. Nah, ini ada jaringan Jor 3 lainnya, yaitu Karawang-Babelan ya. Ini sudah saya sempat bahas juga. Bahwasanya Jor 3 itu akan melingkar penuh ya dengan adanya ruas tol Karawang Babelan ini yang terkoneksi dengan ruas tol Jor 2. Ya, posisinya di mana di peta RTRW kita saksikan ya, teman-teman. Nah, ini dia ya petanya, dan di sini memang ada ya, teman-teman. Ada melintang begini ya di RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sampai dengan 2042 ya, terkoneksi dengan tol Japek dulu ya, tol Japek Jakarta Cikampek di Karawang, kemudian melintang ke arah utara ketemu dengan tol Jor 2 di Babelan. Ya, jadi banyak tuh teman-teman yang berkomentar waktu saya ngeliput tol Cibitung Cilincing progresnya ya, antara gerbang tol Gabus dengan tol Tarumajaya, pintu tol Tarumajaya maksudnya, jauh banget gitu ya dari Gabus nih ya dengan tol apa gerbang tol Tarumajaya, jauh banget. Coba di tengah-tengahnya ada pintu tol lagi nih ya. Memang akan direncanakan ada pintu tol Babelan di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ya, tidak jauh dari Karawang ya, ada rencana, ini juga yang sempat disinggung terus sama teman-teman yang mengikuti perkembangan pembangunan jalan tol, yaitu rencana pembangunan tol Cikarang Cianjur ya. Cikarang Cianjur ya di sini ya, teman-teman. Nah, waktu itu ya, ini saya koreksi dulu ya, teman-teman. Memang saya menggambarkannya itu terkoneksi dengan Cikarang di tol Japek. Tapi dalam perencanaannya ternyata nggak terkoneksi, teman-teman. Jadi terkoneksi hanya di tol Japek 2 Selatan yang sampai saat ini masih terus dibangun ya untuk seksi 3-nya ya, membentang dari Sadang di sini ya, tol Cipularang sampai ke arah barat ke arah Jati Asih, terkoneksi dengan tol Jor 1. Progres tol Japek 2 Selatan ini sampai hari ini fokus di seksi 3-nya yang rencananya memang di tahun ini akan beroperasi, yaitu dari Sadang sampai dengan Sukabunga. Sukabunga ini memang terus dikejar nih ya progresnya ya, teman-teman. Nanti akan terus dilanjutkan dari Sukabunga sampai dengan Burangkeng agar bisa terkoneksi dengan ruas tol Jor 2. Nah, ini gambaran dari perencanaan Cikarang ya yang akan terkoneksi di titik ini nih. Kalau dilihat dari gambarannya, kita lihat lagi ya dari peta RTRW Provinsi Jawa Barat ya.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya sudah cocokkan ya, sedikit lah ya, mendekati begitu ya. Nanti akan coba saya analisa lebih lagi. Nah, ini akan terkoneksi di titik ini nih, teman-teman. Nah, kalau diperhatikan di titik ini itu ya, terkoneksi dengan tol Japek 2 Selatan. Nah, ini tidak terkoneksi dengan pintu tol Sukaragam ataupun pintu tol Sukabunga. Jadi, kayaknya akan dibuat junction tersendiri di sini nih, teman-teman. Ya, kalau diperhatikan dari RT RW Provinsi Jawa Barat ya. Bisa berubah gak? Bisa banget teman-teman ya. Ini baru RT RW ya, nantinya juga akan pasti akan dibahas lebih lanjut tentang penetapan lokasi ya ataupun lainnya. Nah, ini bentukannya seperti ini ya, akan menyusuri jalan di titik ini ya. Nah, ini kita nggak bahas dulu secara rinci dulu ya teman-teman. Mungkin nanti di next video saya akan coba bahas secara khusus untuk rencana ataupun trase pembangunan tol Cikarang Cianjur ini. Nah, ini langsung akan terkoneksi dengan ruas tol Cianjur ya, Ciranjang tepatnya, Ciranjang Padalarang ya. Ini adalah ruas tol Ciranjang Padalarang yang memang menjadi lanjutan dari ruas tol Bocimi Bogor Sukabumi Ciawi ya. Bogor Sukabumi Ciawi ini Bocimi ya, Bogor Ciawi Sukabumi ya. Terbalik ya, teman-teman. Ya, dari Sukabumi nanti akan dilanjutkan terus sampai dengan Padalarang. Nah, ini terkoneksi di sini nih, teman-teman ya. Terkoneksi di ruas tol Ciranjang Padalarang. Nah, oke. Okay. Kita lanjut lagi ke perencanaan ruas tol lainnya ya. Kita coba ke arah selatan dulu nih ya, ke arah selatan dulu. Nah, di sini untuk tol BUTR ya, Bandung Urban apa gitu ya, saya lupa namanya ya. Ada Nordlink, ini sudah saya bahas juga, teman-teman bisa saksikan juga pembahasannya di channel ini ya. Ini banyak banget yang saya sudah bahas dari rencana jaringan jalan tol yang kita lihat saat ini ya teman-teman. Nah, tapi yang belum saya bahas adalah saya waktu itu sempat menyinggung ada rencana ya pembangunan tol Lingkar Selatan Bandung ya, dalam perencanaan 6.000 km tol yang akan dibangun di Pulau Jawa. Nah, ternyata di RT RW Provinsi Jawa Barat ada ternyata teman-teman ya. Kita coba lihat ya yang peta RT RW-nya ya teman-teman. Nah, ini dia ya. Nah, di sini ya. Di sini adalah ternyata nampaknya akan menjadi ya pembangunan ya tol Lingkar Selatan Bandung. Yang ini teman-teman ya. Dan ketika saya perhatikan ya koneksinya dengan pintu tol mana sampai mana, hasilnya seperti ini. Kita balik lagi ke peta yang tadi ya. Nah, kalau saya bisa perkirakan rasanya ya teman-teman, ini akan terkoneksi dengan junction ya dari ruas tol Ciranjang Padalarang. Seharusnya akan nyambung dengan ruas tol ini. Jadi nantinya akan ada persimpangan nih di sini nih. Seharusnya kalau lihat dari gambarannya ya, bisa saja saya salah nih, tapi kalau saya perkirakan rasanya akan terkoneksi dengan tol Ciranjang Padalarang dan Cipularang di sini. Nah, ini akan melintang ya, seperti melingkupi kota Bandung, dan ini akan melewati Stadion Jalak Harupat nih. Di sini kalau teman-teman saksikan, di sini memang ada ini ya, pembangunan jalan yang terputus. Apakah ini memang akan menjadi terusan ataupun lanjutan pembangunan dari ruas tol Lingkar Selatan Bandung ya? Karena kalau saya perhatikan, seharusnya melintangnya di sini nih, di titik ini nih, di Stadion Jalak Harupat, stadion ini nih di sini. Ya, gerbang tol Kutawaringin ya di sini. Kemudian akan mengarah terus sampai ke simpang susun Cilenyi. Ya, itu gambaran dari pembangunan ataupun rencana pembangunan tol Lingkar Selatan Bandung. Nah, itu tuh yang waktu itu sempat saya masih belum ada referensi, ternyata ketika saya lihat di RTRW Provinsi Jawa Barat ternyata memang ada ya seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini nih ya. Lingkar Selatan Bandungnya. Di sini juga ada rencana ya, ternyata memang rencana 6.000 km pembangunan tol di Jawa, 6.000-nya itu ada pembangunan Soreang ya, Ciwidey sampai dengan Cidaun. Nah, kita lihat di peta RTRW, ini dia. Memang ada ya, teman-teman. Jadi memang sudah ada perencanaan pembangunan dari Soreang, Ciwidey, Cidaun ya di sini ya. Dan ini memang rencana yang masih sangat lama sih kalau saya rasa ya, dan pembangunannya juga pasti nggak mudah. Di titik ini topografinya juga nggak mudah juga ya, berbukit-bukit ya. Kita balik lagi ya, cuma memang rencana pembangunan tol bagian selatan Jawa belum ada ya di RTRW tadi ya, seperti contohnya pembangunan tol Cidaun Cikalong nih mengarah ke timur. Kemudian ada juga pembangunan ini ya dari Cidaun sampai dengan Pelabuhan Ratu, belum kelihatan tuh di RTRW Provinsi Jawa Barat, karena memang masih lama banget kayaknya itu target direncanakan untuk dilakukan pembangunan.
Nah, di sini tadi ketinggalan ya teman-teman, ada juga rencana Cibadak Pelabuhan Ratu ya, memang ada tuh ya di RTRW. Kita lihat lagi ya, seperti ini ya, di sini ya ada pembangunan, rencana pembangunan Cibadak Pelabuhan Ratu. Cibadak tuh di mana sih teman-teman? Nah, ini adalah ruas tol Bocimi yang tahun ini ditargetkan akan bisa dilalui ya, dari Ciawi ya, Ciawi sampai dengan Cibadak ya, keluar di gerbang tol Parung Kuda ya. Nah, ini akan ada lanjutannya lagi dari Cibadak sampai dengan Pelabuhan Ratu, selain mengarah ke Bandung ataupun ke arah Cianjur ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi ya rencana tol yang lainnya di sekitar Jawa Barat. Ini sudah menjadi batas wilayah Jawa Barat ya teman-teman. Ini juga tol Getaci. Ini saya sudah buat trase ataupun jalurnya yang lebih jelas. Kalau di video sebelumnya pembahasan tol Getaci masih garis-garis ya, tapi di sini saya sudah buat. Apakah menarik dibahas lagi? Teman-teman tulis di kolom komentar ya, buat yang belum tahu ataupun masih penasaran untuk jalur yang akan dilalui pembangunannya. Nah, di sini ya. Nah, di sini teman-teman ada pembangunan Cirebon Kuningan Ciamis ya. Tepatnya mungkin Tasikmalaya ya, kalau dari perencanaan RTRW Provinsi Jawa Barat. Rencana pembangunan ini juga sudah sempat saya singgung di pembahasan 6.000 km jalan tol di Pulau Jawa. Ini ada, tapi saya belum dapat gambaran garisnya. Tapi ternyata di RTRW Provinsi Jawa Barat sudah ada ya teman-teman. Kita balik lagi ke peta RTRW-nya. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah ada rencana pembangunan tol Cirebon ya, Kuningan sampai dengan Tasikmalaya. Nah, ini kalau dilihat dari gambaran ini, rasanya akan terkoneksi dengan gerbang tol Ciamis ya, bukan Tasikmalaya, tapi rencana pembangunan tolnya itu ya namanya Cirebon Kuningan ya sampai dengan Tasikmalaya, tapi ujungnya di arah ke selatannya itu terkoneksi dengan gerbang tol Ciamis ya. Ini terkoneksi dengan pintu tol Ciamis teman-teman, bukan pintu tol Tasikmalaya. Bisa berubah gak? Bisa banget berubah ya teman-teman. Kita lihat aja perkembangannya, kan ini juga saya masih mengikuti bentukan lekukan dari trase yang ada di RTRW Provinsi Jawa Barat itu ya teman-teman. Nah, sampai di sini nih ya batas wilayah perencanaan pembangunan tol di Jawa Barat ya. Nah, sebenarnya ada lagi teman-teman ya, ada lagi di sisi utara teman-teman. Mungkin udah lihat nih garis yang ungu nih ya, ini dia garis ungu ya. Ini tol ini ya teman-teman, Patimban ya, Patimban Cipali ya. Ini juga saya sudah bahas trase pembangunannya di channel ini, bisa cek juga videonya di channel ini. Nah, tapi untuk yang warna ungu ini teman-teman, ini perencanaannya tidak ada di pembahasan 6.000 km jalan tol di Pulau Jawa. Ini juga saya agak sempat bingung nih, kok nggak ada ya? Apakah ini tambahan dari perencanaan pembangunan tol di Pulau Jawa yang mungkin belum diupdate lagi? Dan di RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sampai dengan 2042, ini ada perencanaan pembangunan tol di sisi utara Pulau Jawa ya, sekitar Indramayu ya, Patrol, Pamanukan. Nah, ini ada perencanaannya teman-teman. Apa aja rutenya? Di sini ada perencanaan pembangunan Cipali atau Manyingsal ya, Manyingsal Patimban ya di sini ya. Jadi dari Patimban nanti akan bisa mengarah ke selatan, mengarah ke tol Cipali. Jadi nggak perlu lagi, nggak perlu lewat tol Patimban ini, Patimban Cipali ini ya teman-teman. Jadi bisa ada akses lain ya untuk mengarah ke Cipali ini teman-teman. Ini adalah ruas tol Cipali Manyingsal ya sampai dengan Patimban. Nah, kemudian dari Patimban ya, ini bisa mengarah terus ya ke arah timur menyusuri jalan Pantura ini teman-teman. Ini ada perencanaan tolnya, yaitu dari Patimban, Losarang ya sampai dengan Balongan, kemudian mengarah ke selatan ke arah Cirebon ya. Ada perencanaannya teman-teman. Perencanaan pembangunan tol Patimban, Losarang, Balongan, Cirebon. Ini cukup panjang juga ruas tolnya, tapi ini enggak satu full ya, dibagi-bagi beberapa seksi begitu ya. Kemudian ada Losarang ya sampai dengan Kertajati, itu juga ada ya. Jadi menyusuri dari arah utara dari Losarang mengarah ke Bandara Internasional Kertajati. Kemudian yang terakhir ada perencanaan pembangunan tol Indramayu, Jatibarang sampai dengan ke Palasah ya, terkoneksi dengan tol Cipali. Jadi tiga ruas ini ya, empat ya sama ini ya. Ini akan ada perencanaan pembangunan tol di sekitar Jawa Barat ya, tepatnya di sekitar Pamanukan ya, Losarang ya, Indramayu sampai dengan Cirebon. Ada empat ruas tol ini nih ya, yang nantinya rencananya akan dibangun teman-teman ya, yang terkoneksi semuanya ke ruas tol Cipali. Kita lihat gambaran dari peta RTRW yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini ada nih teman-teman ya, tadi yang seperti saya tadi gambarkan ya, di sini ya ada
rencana pembangunan dari 4 ruas tadi ya. Nah, tapi yang ini teman-teman khusus yang dari Patimban sampai dengan Cirebon ya, sampai dengan di titik ini nih ya. Saya garis nih yang di sini dari Patimban kemudian terus sampai dengan Cirebon. Ini terbagi beberapa ruas, saya lupa deh. Nanti saya cantumkan di video ya, teman-teman. Jadi sebenarnya lebih dari 4 ya rencana pembangunan yang di sekitar sini, teman-teman. Nah, begitulah gambaran dari rencana pembangunan tol yang akan dibangun ya di sekitar Provinsi Jawa Barat ya. Itu baru yang tadi saya singgung adalah rencana pembangunan yang belum pernah saya bahas secara spesifik gitu ya. Nah, buat teman-teman mungkin penasaran ruas tol mana nih yang mau kita bahas secara spesifik dari trase ataupun jalur pembangunannya, bisa tulis di kolom komentar ya untuk saya coba bahas secara tuntas begitu ya. Tapi pembangunan-pembangunan yang lainnya, Cisumdawu, ya Getaci udah pernah saya bahas juga ya teman-teman. Ya itu saya nggak bahas lagi ya, tapi buat teman-teman mungkin belum menyaksikan pembahasannya bisa cek videonya di channel ini. Oke, paling videonya sampai sini dulu ya. Semoga bisa menjadi gambaran dari perkembangan perencanaan pembangunan tol di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, RT/RW 2022 sampai dengan 2042. Teman-teman bisa akses juga di internet. Semoga menjadi manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.